Bismillahirrahmanirrahim. Hai hai hai, welcome back my YouTube channel Petri Petri. Kali ini saya bawa kabar gembira. Alhamdulillah. Ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Tiba-tiba saya dapat email nih. Setelah kemarin emailnya dari YouTube apply for monetization ya di channel di rekaman video sebelumnya kan. Bagaimana cara monetisasi di tahun 2020? Silakan tonton linknya ada di bawah ini. Sekarang saya akan jelaskan ke step 3. Ini ya, kalau kita udah dapat email, alhamdulillah, congratulations, you've been approved to join the YouTube Partner Program. Berarti channel kita sudah diterima untuk monetisasi oleh YouTube gitu. Kita ikuti tahap selanjutnya. Kita buka aja, bisa lewat HP ya. Ini kita buka aja Chrome untuk ke nih YouTube Studio kita ya, YouTube Studio Dashboard. Maka kita akan dikirim ke YouTube Studio dari channel YouTube kita. Langsung kita arahkan ke sebelah kiri, ada logo dolar, kita cari ini ya. Ini tampilan dashboardnya. Di sini udah dijelasin kalau udah lebih dari 1000 subscriber, saya 1910, lebih dari 4500 jam tayang gitu, dan 4000 lebih. Nah, lambang dolar ini artinya monetisasi. Dimonetisasi channel YouTube Anda, hasilkan uang dari channel YouTube. Di sini pelajari lebih lanjut bisa, kalau kita mau mempelajari lebih lanjut bisa kita buka-buka dulu gimana cara menghasilkan uang di YouTube gitu kan, how to earn money on YouTube gitu kan, bisa kita pelajari a few thing to know gitu. Kalau kita pakai bahasa Indonesia juga bisa, nanti diterjemahkan langsung di sini cara menghasilkan uangnya. Ini bisa dapat dari iklan, bisa dari saluran, bisa rak barang, dagang, ini kan, ini jadi bisa kita pelajari nih ya. Jadi ketentuannya kalau usia kita di atas 18 tahun gitu bisa. Udah. Oke, alhamdulillah kalau udah paham langsung deh kita monetisasi. Udah paham kan? Oke, tetap aja ke channel YouTube kita. Saya punya berapa ratus nih videonya di Petri. Apa saja yang mau dimonetisasi? Ya di masing-masing video itu. Cari videonya gitu, gini ya. Mulai kita kasih iklan. Kalau masih belum paham ya bisa kembali ke monetisasi tadi. Di monetisasi ada cara mempelajari, juga ada pengiklanan. Mau selengkapnya ada di sini. Mau iklan apa gitu ya? Ini ada. Lanjut lari kalau mau nonton ya, silakan. Ini ada. Saya mau coba langsung mana yang kira-kira banyak penonton gitu kan, mau dikasih iklan. Misal ini kan saya kemarin upload ini, kalau ini target apa, saya lagi upload materi-materi tapi nggak untuk umum karena sedang pelatihan di Kemdikbud GTK untuk tim penggerak. Nah, kayak gini ya, misal ini mau dimonetisasi. Kita lihat tinggal logonya. Ini kan ada salah-salah saya. Tinggal di klik. Jangan dulu salah. Di lambang ini monetisasi ini diaktifkan. Ini kan non aktif nih. Diklik aktifkan. Nilai misalnya ini ya. Klik non aktif, ubah jadi aktif. Video ini tidak dimonetisasi katanya gitu kan, makanya kita aktifkan supaya dimonetisasi. Oke, lihat apakah video Anda memenuhi syarat untuk menghasilkan uang. Anda dapat mengklik setiap monetisasi video untuk mengubahnya gitu kan. Boleh. Pelajari lebih lanjut juga bisa kita lihat. Oke. Saya kasih contoh dulu, saya belajar monetisasi yang ini misalnya.
saya monetisasi. Tadinya tidak dimonetisasi, saya monetisasi, kemudian saya simpan. Oke, nah logo yang abu-abu ini, sorry ya. Bantuan lah. Ini yang biru ini kan langsung jadi hijau, jadi dari monetisasi. Jadi saya coba buka di, nggak boleh kita sendiri, harus orang lain yang bisa lihat iklannya ya. Ini terus saya aktifin aja semua yang nonaktif, nonaktif ini. Berhubung udah maghrib nih, jadi saya agak cepet aja karena langsung mau sholat maghrib. Di sini dipilih aktif simpan, jadi aktif simpan, aktif simpan semua. Yang nonaktif ini aktifin aja semua. Jadi dapat kita dari kliknya itu dapat uang itu. Nanti ada ini materi ini juga bisa nonaktif, aktif, simpan. Kalau udah aktif dia akan berubah tampilannya ya, dari abu-abu berubah hijau. Oke, yang ini juga diaktifin, simpan. Gampang banget kan caranya, tinggal aktif simpan, aktif simpan, aktif. Tapi ini kan lomba, kak, ini ada lomba video atau vlog guru sains Asia Tenggara. Kalau diaktifin iklan nanti berpengaruh ya. Nanti kalau saya juara satu gitu kan, nah ini mah iklannya yang gede. Ya udah, jadi lebih baik enggak. Yang ini simpan. Itu ya, enggak apa-apa. Ini aktifin aja semua. Oke. Untuk mengeceknya, saya coba panggil pakai handphone lain kayaknya ini. Saya coba di ini apa? Coba cek yang tadi di apa ya? Hemat nih, Opera Mini. Saya cari channel YouTube Petri Petri. Ini tadi dimonetisasi nggak ya? Lupa saya. Rasanya ini belum saya monetisasi, bukan yang ini. Saya tadi monetisasinya yang video ya, yang masih mana? Di channel YouTube. Coba tunggu ya, kita coba cari yang tadi coba dimonetisasi, rasanya ini ya. Oh nggak, saya ingat. Putar. Oke. Kita coba putar monetisasinya gimana tuh. Guys, hi, welcome guys back my YouTube channel Petri. Ini kalau di ini ya kok beda ya. Di Opera Mini dia tadi. Oke, tadi katanya video. Oke, simpan. Oke, nanti ya saya skip dulu karena mau sholat maghrib, nanti dilanjut lagi. Oke, berikutnya kita mau lihat nih yang udah dimonetisasi oleh YouTube, udah ada iklan belum? Berarti cari di channel YouTube Petri Petri misalnya. Apa ya tadi video yang didaftarin monetisasi, harus diingat. Jadi video itu yang akan diberi iklan oleh YouTube, misalnya kan saya punya banyak banget video. Lupa tadi rasanya mana ya yang saya kasih daftarin monetisasi. Ini misalnya, coba ya kita lihat. Oke, aduh sinyalnya lambat nih. Back to Beauty dari brand kecantikan terbaik untuk jadi diri terbaik. Back to Beauty. Itu ya, alhamdulillah artinya udah dimonetisasi oleh YouTube. Gitu.